σου Μαριάντο με ριζουπί. Sehingga berdakwah itu sangat mudah sekali, face to face, tidak ada audien atau peserta pengajian yang membawa HP lalu dia menggunakan HP sendiri, tetapi mereka dengan telinganya, kecuali yang ngantuk, itu tetap memperhatikan. Nah, kalau sekarang ini repot gitu, karena dengan adanya teknologi ini banyak sekali gangguan-gangguan, terutama itu ya HP itu, karena kalau pengajian membawa HP akhirnya juga tangan menurut HP, telinga juga tidak mendengarkan secara serius. Sumbernya ya tetap sama, tetapi ya itu dari Quran dan hadis. Mak, kita sekarang ini dengan teknologi yang tinggi banyak sekali bahan-bahan yang diperoleh dari dunia maya kita itu. Tetapi sumbernya tetap harus Quran dan hadis. Perbedaannya yaitu tadi, kemajuan teknologi tadi. Ya, kita tidak bisa melepaskan dari kemajuan zaman ini. Jadi harus juga mengikuti zaman lah. Jadi anak-anak yang sekarang ini kalau harus mengikuti.